Yuk, jumpa lagi di video kesempatan kali ini. Saya ingin berbagi sebuah konten yang akan menunjukkan sebuah barang murah, itu sebuah klem dan siku. Dan ini saya belum tahu apakah ini benar-benar siku atau tidak ya. Untuk harga di sini 23.900 dan yang ini seharga 11.800. Jadi nanti ini akan saya fungsikan di sini. Untuk pen yang saya bikin ya, untuk menggigit kayu, lumayan. Untuk produk bagus, ini kualitas sesuai harga, bagus ya. Untuk harga 11.800, kualitasnya lumayan. Ini ada semacam tombol untuk membuka kunci. Contoh, mungkin saya akan klem yang ini ya. Cukup kuat. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, kita tekan tombol pembuka ya, seperti itu. Itu mungkin kita contoh akan mengelem yang bagian yang ini. Bagus ya, untuk harga 11.800 lumayan. Dan ini adalah siku yang berfungsi menentukan batas. Umpama kita ingin bikin 10 cm, di sini kita geser dan kita kancing, dan kemudian kita bisa menandai sebuah sesuatu. Ini cukup tebal ya untuk bahannya. Untuk harga 20 berapa kemarin ya, 23.000 kalau enggak 26.000. atau nanti teman-teman yang ingin tahu link pembelian bisa cek di deskripsi video. Untuk harga dijamin termurah, cuman di sini estimasi pengiriman ya, karena kemarin saya pakai yang bebas ongkir. Jadi pengirimannya agak lama. Saya cukup kemarin bayar 32.000 untuk ongkirnya. Ini saya ngambil 4 ya. Ya lumayan lah, bisa membantu untuk nyambung-nyambung kayu kecil atau apa. Untuk produk sangat bagus kalau untuk harga 11.000. Ini nanti akan saya modif di sana, di alat saya itu. Untuk video-video saya ada itu membuat fans untuk kurus, jadi kita bisa megang kayu tanpa harus pakai tangan. Oke, itu aja untuk video singkatnya. Ini barangnya bagus, untuk harga juga murah. Yang mau tanya-tanya bisa berkomentar. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dukung channel saya dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu nanti saya
ketika mengupload video-video terbaru, oke? Terima kasih.